Kasus di Indonesia itu kemudian sengaja dibungkam, sengaja ditutupi
untuk bagaimana melindungi sutradara, yang kemudian dibalik layar penculikan mahasiswa. Jadi kami anggap bahwasanya proses hukum pelanggaran HAM itu mandul di Indonesia atau dokter sekarang. Hari ini kebijakan pelanggaran HAM terjadi di Indonesia. Bayangkan tenaga ini, pembunuhan munir itu kemudian hari ini tidak jelas kasusnya atau dokter sekarang. Ditambah beberapa kasus penembakan senior kita terjadi beberapa di selatan, terkhusus kami yang pernah merasakan tembakan. Maka apa yang terjadi hari ini, kasus di Kemuka HAM itu kemudian tidak jelas arahnya, saudara-saudara sekalian. Dari Orde Lama, Orde Baru, kasus yang kemudian meluas di beberapa televisi, maka apa yang terjadi hari ini, saudara-saudara sekalian? Hari ini hukum kemudian ditutupi untuk bagaimana melindungi siapa sutradara penembakan dan siapa sutradara penculikan senior-senior sini, saudara-saudara sekalian. Perlu kami sampaikan bahwasanya tragedi kecil di Indonesia dalam hal ini Kota Makassar, kami pernah merasakan beberapa tembakan gas air mata yang kemudian kami tidak terima, saudara-saudara sekalian. Hari ini mampukah tidak Kapolri yang baru, Kapolda yang baru, untuk bagaimana menuntaskan kasus pelanggaran HAM dalam ini oknum-oknum tertentu, saudara-saudara sekalian? Siapa dibalik kasus penembakan pelanggaran HAM yang terjadi di selatan maupun penculikan, saudara-saudara sekalian? Matinya tragedi yang sangat memilukan, tragedi penculikan mahasiswa. Tapi apa yang terjadi hari ini? Hukum hari ini sengaja ditutupi untuk bagaimana menutupi kasus-kasus pelanggaran besar maupun kecil, saudara-saudara sekalian. Hari ini mampukah tidak di zaman dua periode Jokowi JK, Jokowi Maruf, kita mampu menuntaskan pelanggaran HAM, saudara-saudara sekalian? Ketika kebijakan undang-undang Kemenkum HAM untuk segera merevisi ataupun merubah beberapa undang-undang yang kemudian disahkan, saudara-saudara sekalian. Hari ini mampukah tidak dua periode Jokowi yang kemudian menuntaskan pelanggaran HAM yang kemudian mandek di media hijau, saudara-saudara sekalian? Apa yang terjadi hari ini, pelanggaran HAM itu kemudian seakan-akan dijadikan rujukan, saudara-saudara sekalian. Bayangkan beberapa senior kita dirampas kemerdekaannya, disulit dan ditembak dan dibunuh, saudara-saudara sekalian. Ini kami anggap bahwasanya kasus ini adalah main-main, saudara-saudaraku sekalian. Jadi saya mau bertegas kepada teman-temanku sekalian, hidup mahasiswa, hidup rakyat, saudara-saudaraku. Hari ini kami yang tergabung beberapa kampus dan tergabung dari aliansi aktivis selatan kemudian mendesak pemerintah dalam hal ini Kemenkumham untuk segera merevisi ataupun merubah beberapa undang-undang yang kemudian disahkan, saudara-saudara sekalian. Hari ini mampukah tidak dua periode Jokowi itu kemudian menuntaskan pelanggaran HAM yang kemudian mandek di meja hijau, saudara-saudara sekalian? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia berlandaskan undang-undang tahun 1945 yang notabene-nya dilandaskan oleh Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka apa yang terjadi, saudara-saudaraku sekalian? Hari ini hukum tayang ke bawah, timpul ke atas, saudara-saudara sekalian. Hari ini sengaja hukum kemudian ditutupi ataupun kami anggap bahwasanya hukum hari ini itu dibayar, saudara-saudara sekalian. Mampukah tidak hari ini proses hukum yang kemudian yang menjadi tanda daya, menjadi keresahan teman-teman kami, menjadi pertanyaan kami, sampai kapan? Mau sampai kapan ini kasus pelanggaran HAM itu kemudian dituntaskan, saudara-saudara sekalian? Mampukah tidak di Orde Jokowi kemudian dalam hal ini di wilayah Kemenkum HAM itu mampu dituntaskan pelanggaran HAM, saudara-saudaraku sekalian? Perlu kami bercerita bahwasanya penculikan mahasiswa di Kota Makassar, kami anggap adanya sutradara yang sengaja menculik para teman-teman kami untuk menghentikan para gerakan-gerakan. Maka kehadiran aliansi aktivis selatan itu kemudian membongkar mafia, membongkar oknum-oknum siapa di balik sutradara penculikan mahasiswa dan siapa.
saudara-saudaraku sekalian. Saudara-saudaraku sekalian, beberapa kasus sebesar kami sudah kawal. Persoalan kami tahu, kami penipu ada pedang oleh aparat kepolisian. Tapi apa yang terjadi? Kami bingung di sini, saudara-saudaraku sekalian. Adanya tindakan represif yang dilakukan oknum-oknum yang tertentu. Jadi, kami meminta kepada aparat penegak hukum selaku pengayom masyarakat untuk menindaklanjuti siapa di balik sutradara adanya tindakan represif oknum yang tertentu, saudara-saudaraku sekalian. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya hari ini kehadiran aliansi aktivis selatan kemudian membuka mata, membuka telinga untuk menyelesaikan keseriman-keseriman suara-suara kemudian dibungkam hari ini. Maka yang ini berkaya kehadiran aliansi mahasiswa aktivis selatan kemudian untuk mendesak pemerintah untuk segera serius dalam menangani kasus perkara matinya Munir, kasus tragedi penculikan mahasiswa pada rapat sekalian. Perlu kita ketahui bersama, jelas bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi apa yang terjadi hari ini, saudara-saudara sekalian? Hukum kemudian dimain-mainkan, hukum sengaja diperkosa. Siapa di balik layar yang mempermainkan hukum? Jelas perlu kami ketahui bersama, kenapa kami anggap bahwasanya hukum itu dimainkan. Beberapa kasus tragedi besar maupun kasus tragedi itu kemudian tidak mampu dituntaskan, saudara-saudara sekalian. Dari itu, dari Sabang sampai Merauke, perlu kita ketahui bersama bahwasanya hari ini tidak ada pun yang mampu menuntaskan pelanggaran HAM. Siapakah yang bisa menuntaskan pelanggaran HAM, saudara-saudaraku sekalian? Di zaman SBY maupun di zaman Megawati maupun di zaman Jokowi, hari ini kasus tragedi Amara di Makassar maupun kasus penculikan maupun kasus pembunuhan maupun penculikan mahasiswa kemudian tidak mampu ditentaskan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, kami perlu berpedaskan hadirnya aliansi aktivis selatan kemudian mengecam tindakan represif yang dilakukan beberapa oknum yang tertentu, saudara-saudara sekalian. Dari itu, hidup rakyat, salam revolusi, salam perjalanan, salam perawanan, saudara-saudara sekalian. Hidup rakyat, hidup mahasiswa. Baik, saudara-saudara sekalian, untuk menjalankan penggerakan kita rekam sekalian. Thank you.